Nyari pecel enak tapi harus ke Madiun? Eits, gak perlu. Karena ada nih pecel yang enak banget dan rasanya sama seperti yang di Madiun. Ini dia pecel Madiun Bokmi. Bumbu yang otentik, sayur yang segar, dan gorengan yang masih hangat pasti bikin mantulers ngiler, apalagi ini udah mendekati jam makan siang. Kita walaupun ada di Bekasi tapi bisa makan Madiun kan? Nah ini ada sayur-sayurannya ya. Oh ini sayurannya aku mau. Terima kasih. Terima kasih. Nih buat kamu, kamu pegang dulu. Iya kamu dulu angkat ya, kamu aja. Kamu aja nggak apa-apa. Jadi gitu. Ini buat apa aja ya jadi ya. Terima kasih ya. Wow. Emang boleh ini pilih-pilih boleh ya? Iya. Ini toppingnya, toppingnya. Aku maunya ini. Mardin. Mardin itu apa? Gak tahu. Mardin. Madiung. Nah. Ya tapi Madiung juga gak tahu. Madiung itu dekat mana? Dekat Surabaya. Oh dekat Surabaya. Sama-sama Jawa Timur dia. Oh oke, okay. ngerti. Begitu. Jadi kita yang dari pilihnya apa aja? Ini pecel ya? Ini pecel. Nasi pecel. Terus yang kita pilih yang telur bebek. Wow. Nah, terus. Emang pecel. Pecelnya ini. Dia ada kacang-kacangan. Yang ini kacang-kacang ini apa ya? Ini kacang apa sih? Pete. Pete. Serius ini pete? Wow. Iya, jadi dia pakai sayur-sayuran gitu. Wow. Ini bumbu kacang. Iya, terus ya bumbunya yang sekalian sama nasi juga ya? Ini yang enak nih biasanya nih yang kelapa-kelapa ini nih. Biasanya serundeng. Aku coba. Ini dulu semuanya campur. Ini sayurnya banyak banget. Gimana? Enak enggak? Manis bener. Tapi pedasnya dikit. Pedasnya dikit. Rasa kacangnya beneran cocok banget sama sayur. Pakai peyenya dong, pakai peyenya kriuk-kriuknya. Itu terbaik tuh kan. Iya. Enak gak? Enak parah gak? Parah, enak banget. Oh, gini dong. Oh iya bener. Ditaro. Oh, inovatif ya. Tapi ini walaupun ini sayur doang, tapi ada tetap ada gurinya dari ini peyek. Peyek. Aku cobain. Ini udah pakai tahu, udah sayur-sayurannya udah pakai serundeng. Harus pakai sate-sateannya ini. Itu sate apa? Kulit. Khusus. Enak banget, cocok. Jadi gini nih. Mana? Ini pecelnya manis. Tapi yang teman-teman yang asin-asinnya. Jadi lebih cocok bener, gitu ya. Aku telurnya dulu. Bentar. Kak. Oh, coba. Kak, aku maunya setengah matang. Oh, setengah matang. Wow. Setengah matang ini. Selamatan. Setengah matang berarti ini sama nasi dong enaknya ya. Enak banget ini. Mantul nggak? Mantul. Luar biasa. Jadi ini tuh tidak ada rasa yang apa ya, tambahan bumbu-bumbu gitu. Ini asli rasa telurnya enak banget. Oh ya, bang. Sulap. Nah, tapi aku maunya yang mau nikmat. Jadi gak mau yang sulap-sulap terus ya. Sorry ya, gak apa-apa.
Tapi ini salah satu khas makanan Jawa Timur juga ya. Mereka tuh sering pakai apa-apa, pakai telur asin. Mungkin karena makanannya cenderung lebih manis kan. Jadi mereka pakai telur asin kayak rawon, pecel ini. Itu kan semua pakai telur asin. Betul. Ini tahu bacemnya juga gurih banget ya. Kadang tuh tahu bacem susah tahu buat ngeresep ke dalamnya gitu bumbunya. Iya. Ini gurih banget sumpah. Ini ya sayurannya. Yang jadi enak banget. Ini. Aku mau cobain empal, boleh nggak? Aku mau cobain empal. Boleh. Oke, kamu cobain bentuknya. Kayak pepes gitu ya, Nta? Tahu gitu kan? Ini ada. Wangi. Wangi banget deh. Wangi daunnya udah. Oh, ada iya, ini. Iya, benar. Bawang goreng. Enak nggak? Ini benar enak nih. Enak, enak. Oh, ini cocok sama nasi. Apapun makanan. Enggak, enggak cocok sama lontong maksudnya. Ini aku mau cobain empalnya. Tadi sih pas dipotong dia benar-benar lembut ya, enggak susah dipotong. Ayo kita cobain pakai nasi. Oke. Cobain ya, pakai sayurannya. Gimana? Gurih, pas di dalamnya tuh berasa gurih. Tapi rasanya tuh lebih ke gurih-gurih kayak kelapa gitu loh. Mirip-mirip, iya mirip-mirip gitu. Pakai bawang jagung. Wow. Itu apa ya? Tangan aku. Kenapa tangan kamu? Kuprin! Tunaga Indonesia! Bagi-bagi tenaganya! Buat aduk-aduk nasi ikan tongkur! Oh, Thanos konsepnya. Stop! Ikan tongkornya gurih dan sedikit pedas, tapi aku suka dicampur-campur kayak gini sama nasi hangat. Makanan ini kelihatannya sederhana ya Mantulas, cuma nasi dan ikan tongkol, tapi rasanya bikin nagih mantul. Nih, kesukaan aku juga, nasi rawon. Cara makannya, campurin dulu togenya, terus tambahin sambal, lalu aku paling suka nuang semua rawonnya ke nasi. Nyaman banget di lidah dan perut. Jangan lupa pakai telur asin dan kerupuk udang. Wih, mantep banget. Ini ikan tongkolnya ini wangi asapnya bener, ini mantap banget tau. Wangi asapnya. Masa ikan wangi asap. Iya maaf. Boleh deh. Ini juga rawonnya gurih banget. Gurih banget sumpah. Apalagi sambelnya tuh juga sambal-sambal yang agak-agak manis gitu. Jadi mantap banget. Seger gitu. Ya langsung. Bener, enak banget ya. Ini kita makan di Pecel Madiun Mbo Mi. Tuh. Jadi kita makannya pecel sama tahu bacem, tempe bacem, sama yang goreng-gorengan. Tapi semua jadi satu namanya pecel gitu ya? Ya betul. Enaknya mantul. Mantap betul.